pertemuan antara Indonesia menghadapi Vietnam. Park Hang-seo dengan Vietnam. Ya, kita tahu bahwa Park mengandalkan pemain yang sama terus mulai dari level U20 dan hingga saat ini masuk ke level senior. Dan kita lihat bagaimana lebih banyak juga pemain yang sudah punya jam terbang tinggi yang akan diandalkan oleh Park menghadapi Indonesia. Sebuah pertandingan kunci bagi Vietnam. Jika mereka menang, maka mereka akan lolos ke babak ketiga penyisian grup Piala Dunia. Iya, wasitnya ini adalah Bung Binder. Oh bukan ya, ini adalah wasitnya Ahmad Al-Lali dari Kuwait. Dan juga ada Faisal Alawi dan juga Abdul Rahim Habib. Dan juga for official ada Amar Ibrahim, komisar dari Vietnam. Dan kick off babak pertama pemirsa baru saja dilakukan dari Al Maktoum Stadium Dubai. 2D, doa dan dukungan Anda demi Nusa dan Bangsa. Pinata. Ya, ini dia peluang long shot, good save ya. Kita lihat teknik ya dari Nadio. Ya, Kuang Hai kita lihat pemirsa dengan kaki kiri bahaya kali ini memberikan umpan, ya kan? Diarahkan langsung pemirsa ke depan dan kali ini Fantoan bahaya pemirsa Fantoan tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah tendangan selamat datang yang diberikan tadi oleh Vietnam kepada Indonesia dan Nadio. Oh bahaya kembali terjadi serangan dari Fantoan dan oh ada sebuah kekosongan yang terjadi di lini pertahanan Indonesia dan beruntung masih ada sebuah penyelamatan yang dilakukan dengan clearance. Ini dia kita lihat. Oh, oleh Rizky Rido ya. Kalau tidak.